berubah coy. Ini paling kocak sih, paling konyol coy. Bentar, ini bakalan aku diem dulu ya guys. Ini aku bakalan berjalan aja. Siapa yang cita-citanya ingin cepat masuk kuburan guys? Siapa yang cita-citanya ingin cepat masuk kuburan guys? Siapa yang cita-citanya ingin cepat masuk kuburan guys? What the fuck man, ini suara apa coy? Hey guys, bertemu lagi dengan Nibra di channel Nibra dari Kantala. Dan kali ini saya main Minecraft lagi, dan di video kali ini kita bakalan mereview tekstur. Dan teksturnya itu adalah tekstur yang menurut aku itu kocak banget, dan yaitu adalah tekstur sound effect Windah Basundara coy. Waduh, kalian pasti tahu Windah Basundara kan, dan ya itu adalah bapak dari bocil kematian coy. Waduh, GG gaming gak guys? Kata-kata yang sering dia ucapkan ya, dan nah jadi dan di video kali ini aku akan mereview dan yaitu suaranya dia, tapi itu dimasukkan ke dalam Minecraft dan ya, jadi itu nanti bakalan sound effect yang ada di Minecraft itu bakalan ganti dengan suaranya seperti GG Gaming, terus masih banyak lagi coy, bocil kematian pokoknya coy, mantap. Oke, jadi tanpa basa-basi mungkin kita langsung aja coy, kita bakalan review tekstur ini coy. Oke, dan jadi teksturnya itu ini ya, dan ini udah bunyi-bunyi sendiri coy karena aku udah pasang. Oke, jadi nama teksturnya tuh ini Windah Basundara Sound Texture, lalu yang buat adalah MV24703 ya, dan ada GG Gamingnya guys. Mantap, itu kata-kata yang paling menonjol banget dari Windah ya, dan oke, jadi ini yang buat adalah MV24703 ya, dan jika kalian pengen download teksturnya bisa cek link di deskripsi, aku sediain linknya, dan aku sediain link dari video yang buat tekstur ini ya, dan mantap. Oke, jadi teksturnya ini udah kepasang ya, dan jika kita pencet segala seperti ini, GG Gaming. Nah, pencet seperti itu langsung keluar suaranya guys, GG Gaming. Kan biasanya kan sound effect-nya atau suaranya kan biasanya cuma cetak-cetak gitu aja, dan ini enggak coy. GG Gaming. GG Gaming. GG Gaming, GG Gaming mulu guys. Jadi ini mungkin bakalan nanti suara internal dari HP-nya bakalan aku gedein ya, dan jika suaraku agak pelan ya maaf lah ya. Oke, jadi ini mungkin kita coba pencet lagi. GG Gaming. GG Gaming lagi guys. Jadi ini bakalan GG Gaming terus sampai pusing coy, sampai stres. Oke, dan ini kita bakalan coba masuk ke world-nya, dan kita bakalan cobanya itu ke desa Jepang ya, dan seperti biasa coy, kita kalau review yang aneh-aneh ke desa itu coy, karena desanya mantap ya, dan oke, dan ini masih third person. Waduh, ini GG Gaming, GG Gaming mulu dah. Asli ini bikin yang main Minecraft stres sih. Oke, itu masih itu ya, dan kita coba hancurin ini, hancurin lumput, apakah ada suara yang berubah? GG Gaming guys. Ada suaranya guys, GG Gaming gak guys? Tapi kalau seperti berjalan ini tuh nggak ada ya, dan ini malah bagus lah. Kalau nambah itu malah nambah pusing lagi coy, nambah stres lagi malahan coy. Ini coba kita hancurin lagi. GG Gaming guys. GG Gaming, GG Gaming. GG Gaming guys. Wah, mantap. Kan biasanya kalau hancurin rumput kan cuma suara pecah gitu aja coy, ini enggak coy, ini malah jadi GG Gaming gak guys? GG Gaming gak guys? Mantap. Oke, GG Gaming gak guys? Mantap. Oke, jadi suara menghancurkannya itu seperti kelihatan destroy block. Ini coba kita hancurin pasir juga. GG Gaming gak guys? Masih sama kan? GG Gaming gak guys? Itu jadi soundnya yang destroy block ya, dan kita coba bakalan ngehit nen, hit binatang atau apalah, pokoknya kita bakalan ngehit ya coy. Ternyata nggak berubah coy, hitnya itu ternyata nggak berubah ya, aku kira berubah. Iya coy, nggak berubah, waduh. Oke, jadi kalau begitu itu nggak berubah, kok begitu sih, ngancurin ngehit seperti mobs itu nggak berubah ya, dan kita bakalan coba nyemplung ke air apakah berubah. Bentar, ini kita hancurin lagi biar ada suara GG Gaming gak guys? Mantap. Di air sepertinya tidak ada suara, mantap. Oke, jadi jika kita seperti bahasa Indonesianya apa ya, kalau bahasa Jawanya itu pecah coy, bahasa Indonesianya apa itu, kalau melompat gini nggak ada suara tambahan ya, dan ini masih suara air coy.
Mantap, oke ini kita hancur link lagi. GG Gaming gak guys? GG Gaming gak guys? Oke, dan apakah suara portalnya ini berubah ya? Dan kita bakalan coba dengerin coy. Sepertinya tidak berubah dan kita coba bakalan. Siapa cita-citanya ingin cepat masuk kuburan guys? Berubah coy, ini paling kocak sih, paling konyol coy. Bentar, ini bakalan aku diem dulu ya guys. Ini aku bakalan berjalan aja. Siapa cita-citanya ingin cepat masuk kuburan guys? Siapa cita-citanya ingin cepat masuk kuburan guys? Siapa cita-citanya ingin cepat masuk kuburan guys? What the fuck man, ini suara apa coy? Siapa yang cita-citanya pengen masuk kuburan? Bayangkan, dan ada suara bedanya coy. Kalau kita masuk ke portal ini kan biasanya portal suaranya cuma seperti Enderman teleport ya, dan ini enggak coy, ini malah gini coy. Siapa yang cita-citanya ingin cepat masuk kuburan guys? Cita-cita dari Basudara coy, waduh. Ini sih kocak banget sih, dan gokil banget asli. Siapa yang cita-citanya ingin cepat masuk kuburan guys? Ini kocak banget sih, dan asli. Oke, mungkin kita bakalan coba masuk ke Nethernya. Siapa yang cita-citanya ingin cepat masuk kuburan guys? Enggak ada. Oke, kita udah keluar. Aduh, aduh. Goblok. What? Aduh, kita mati, guys. Kita jatuh dari lava dan tadi ada suaranya pas kita kebakar ya. Dan tadi kalian bisa tahu kan itu ada suara apa? Ya, kalian tahu itu toxic coy, tapi enggak apa-apa ya, guys. Wah, kalau kita respon suaranya bagus, guys. GG Gaming gitu, guys. Mantap banget. Enggak ada itu gara-gara mencet gini ya. Iya, gara-gara mencet itu suaranya. Kan tadi aku mencet respon jadi ada suara GG Gaming. Oke, apakah lonceng ini berubah guys? Tidak berubah sama sekali. Mantap. Oke, jadi yang masih kita temukan itu. Oke, kita lanjut ke mode apa ya? Oh iya, jatuh neng. Jatuh itu berubah. Berganti coy suaranya. Tapi karena ini kita itu mode itu tadi udah jatuh kan, dan udah jatuh suaranya berubah coy, waduh. Ini 1, 2, 3 siapkan telinga kalian ya, dan waduh salah coy, mungkin kita bakal lompat dari sini aja deh. Siapa yang cita-citanya ingin main hiu selamanya guys? Dan siapa tidak memperdulikan orang tua? Menyembah Lucifer guys. Bentar guys, kita mereview yang suara jatuhnya dulu. Kok nggak berubah ya, dan tadi berubah loh. Waduh, gimana ini? Itu ada suaranya kan, dan batu tapi toxic ya, dan mantap. Oke, coba lagi. Iya, harus lompat coy. Oke, 1, 2, 3. Itu ada suara itu sama ada tambahan GG Gaming guys, mantap. Oke, dan ini jika kita buka trapdoor itu juga bakalan berubah coy, waduh. Oke, ini kita bakalan coba buka trapdoornya, dan ini kita klik. Apa yang cita-citanya ingin menyembah Lucifer guys? Itu fuck man, itu suara cita-cita mulu. Siapa yang cita-citanya ingin main hiu selamanya guys? Siapa yang dan cita tidak memperdulikan orang tua? Siapa yang cita-citanya pengen main hiu coy? Waduh, itu cita-cita macam apa coy? Oke, kita coba lagi. Siapa yang cita-citanya ingin menyembah Lucifer guys? Siapa yang cita-citanya ingin main hiu selamanya guys? Jadi dan tidak memperdulikan orang tua? Iya. Jadi ini ada dua versi ya, dan yang buka trapdoor ini siapa yang cita-citanya itu dan siapa yang cita-citanya ini gitu coy, waduh. Enggak berani nyebut coy. Oke. Okay. Siapa yang cita-citanya ingin main hiu selamanya guys? Siapa yang cita-citanya ingin menyembah Lucifer guys? Mantap. Oke, okay, ini ada babi, mungkin kita bakalan bunuh babi coy. Kita bakalan coba apakah kalau kita nge-kill babinya itu bakalan ada suaranya coy. Padahal mungkin kita bakalan GG Gaming. Ada suaranya kalau buka inventory coy. Kemungkinan kita bakalan give pedang ya, dan oke, dan kita udah dapat sword-nya. Kita bakalan coba. Oh, nggak ada berubah coy. Aku kira ada berubah seperti bocil kematian. Absen dulu bang, gitu coy. Nggak ada coy. Oke, ini hampir malam. Mungkin kita bakalan time set, lalu kita bakalan ganti game mode survival kreatif ya, dan oke, udah kreatif, dan itu ada unknown, salah ketik. Oke, jadi ini kita udah kreatif, dan kita bakalan mencoba apa lagi ya, dan yang berubah, bentar guys. Oke, jadi yang berubah itu ada satu lagi coy, panah, dan nah, kita bakalan coba ambil panah. Jadi kalau aku mencet gini-gini ada GG Gaming bikin stres juga sih coy.
Oke, ini kita ambil panah dulu. Kita bakal mencet panahnya. Ini setiap aku ngelakuin sesuatu hal bakalan ada suara bidangnya, cuy. Malah nanti bakalan terngiang-ngiang, cuy. Oke, ini kita bakalan coba nembak pakai panah ya, dan kita bakalan coba. Bocil kematian. Ada suaranya, cuy. Bocil kematian, cuy. Bayangkan. Kocak banget, cuy. Oke, kita bakalan coba nembak lagi. Oke, 1, 2, 3, siapkan telinga kalian dan bocil kematian. Itu ada bocil kematian, terus ada toksiknya, tapi di cut ya, coy. Bocil kematian. Mantap banget, Don. Bocil kematian. Bocil kematian. Bocil kematian. Bocil kematian. Bocil kematian. Bocil kematian. Jadi itu bakalan jadi double-double, coy. Kalau bocil kematian. Bocil kematian. Bocil kematian. Mantap. Oke, mungkin kita bakalan ambil pancingan. Apakah pancingan juga berubah ya, Don? Iya, GG Gaming. Kalau yang pancingan itu tetap ada suaranya, Don. Tapi suaranya itu slow-mo ya, Don. Nggak seperti panah yang seperti ini. Bocil kematian. Itu kan cepet ya, Don. Tapi kalau yang pancingan bukan kecil sih, slow-mo parah, coy. Oke, jadi suara pancingannya seperti ini, dan kita bakalan coba masuk ke pintu ini. Trapdoor pasti ini yang cita-cita nih. Siapa yang cita-citanya ingin main hiu selamanya, guys? Dan tidak memperdulikan orang tua. Siapa yang cita-citanya pengen main hiu? Emang gak ada, coy. Kocak. Oke, jadi di sini gak ada yang absen dulu, Bang. Siapa yang cita-citanya ingin main hiu selamanya, guys? Oke, dan jadi tidak memperdulikan ini orang tua. Oke, siapa yang cita-citanya ingin menyembah Lucifer, guys? Oke, jadi ini masih tetap sama ya, dan nggak ada perubahan seperti pintu sama trapdoor itu suaranya sama dan sound effect-nya. Jadi gitu, coy. Dan ini jika kita hancurin ini, GG Gaming nggak, guys? Tetap GG Gaming, coy. Mantap. Oke, dan jika kita kena hit, oke, mungkin kita bakalan mode survival lagi deh. Oh iya deh, mungkin kita bakalan ambil seperti spawn zombie ya, dan jangan zombie deh, mungkin lebah aja, Don. Nah, ini kita bakalan game mode survival lagi. Nah, ini udah survival, mungkin kita gini, lalu kita bakalan pukul. Goblom! 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 Oke, Don. Jadi tadi bisa kalian lihat itu, karena aku kena hit terus-menerus ya, Don. Karena kena racunnya itu lebah itu bakalan nyepam terus, coy, suara sound effect-nya itu, coy. Kan biasanya kan sound effect-nya cuma suaranya cetek-cetek gitu aja, Don. Ini enggak, coy. Ini malah ada suara windahnya, coy. Aduh, mungkin kita bakalan coba lagi. Dan by the way, kenapa lebahnya enggak mati ya? Seharusnya kan baru mati sekarang. Soalnya lebah itu kalau habis nyengat itu mati, coy. Oke, ini kita bakalan coba lagi. Sini, coy. Sini, coy. Ya mungkin kita bakalan banyak lah ya, Don. Goblom! 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 Ini banyak banget dan suara pindahnya. Waduh, aku dikejar, coy, sama lebah-lebah ini. Waduh, masih ngejar dan iya malah jongkok. Goblom! Goblom! Waduh, malah jongkok, coy. Goblom! 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 Banyakin lagi, coy. Goblom! Aduh, mati nih. Oh, belum mati, coy. Aduh. Waduh, banyak lebah, coy. Bentar, cara regen gimana ya? Oke, dan ini aku habis nge-give watermelon nih, semangka. Kita kita masih menggigit loh, dan menggigit makanan itu langsung ada keluar suara bidahnya, coy. Biasanya kan suara gigit gitu dan cak-cak-cak gitu. Ini enggak, coy. Ini malah siapa yang cita-citanya, coy? Siapa yang cita-citanya? Suaranya nyepam banget, coy. Waduh, kocak banget, coy. Oke, ini mungkin kita bakalan regenerasi dulu lah ya, dan biar darahnya itu balik lagi, dan oke. Mungkin kita bakalan lewat portal ini, karena portal ini yang paling kocak, coy. Siapa yang cita-citanya ingin cepat masuk kuburan, guys? Mantap banget, dan siapa yang cita-citanya tuh, bayangin.
Oke, mungkin kita bakalan cari lebahnya lagi. Oke, dan ini siapkan telinga kalian karena ini aku mau makan semangka lagi. Ini bakalan ada suaranya lagi, coy. Waduh. Spam terus, coy. Oke, kita hit. Tadi kejar. Goblok. Oke. Goblok. Oke. Goblok. Oke. Goblok. 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 Suaranya nyepam banget, coy. Waduh, kita sampai dikejar lebah gitu loh, coy. Oke, jadi sound efeknya mungkin segitu dulu lah ya, Tan. Oke, Tan, mungkin videonya segini dulu. Ini sound efek sih menurut aku kocak banget ya, Tan. Juga konyol juga, Tan, karena ada suara bedanya, coy. Di setiap kita melakukan hal yang ada di Minecraft itu bakalan keluar, coy. Bocil kematian, GG Gaming, terus siapa yang cita-citanya, waduh, ini yang aku cari itu absen dulu bang, gitu. Ada Rizky, ada Daddy, ada Kobuser, ada Ilham, gitu coy. Yang aku cari itu coy, tapi nggak ada, ya udahlah. Oke, jadi ini teksturnya kocak banget. Jika kalian pengen download tekstur ini, kalian bisa cek link di deskripsi ya, dan itu bakalan aku kasih link video YouTube yang aslinya yang punya sama link media fire-nya coy. Oke, jadi mungkin videonya segini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa tulisan like, share, comment, and subscribe. Like. Sampai cita-citanya ingin cepat masuk kuburan, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.